Dalam perjalanan pelayanan di Ambon, Maluku, ada satu himpunan keluarga besar rindu untuk dimerdekakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Keluarga besar ini mengalami hal-hal yang tidak indah dalam himpunan keluarga. Begitu banyak terjadi persinahan, sakit penyakit, kemiskinan, masalah yang silih berganti, tiada damai di dalam keluarga besar. Dan keluarga ini rindu untuk melepaskan diri dari kungkungan kutuk nenek moyang, sehingga tim usung berterima kasih berangkat ke kita mengadakan ibadah di sebuah gereja saja dimulai untuk menyatakan keputusan hubungan dengan roh nenek moyang, maka terjadilah hal-hal yang ada di dalam video ini. Salah satu anggota keluarga yang ternyata telah menderita kanker payudara karena ketidakindahan di dalam hidup dan dipakai sebagai tumbal untuk mengerjakan kehendak dari nenek moyang yang mencengkeram kehidupan keluarga besar. Demikianlah yang ada di dalam rentetan video pelayanan ini. Menumbuhkan pohon kanker, dihancurkan semuanya di dalam kuasa Yesus Kristus dan kaumnya mau berkata dan kini mengenalilah kekuatan Allah dan Yesus Kristus apapun akses
sesuatu yang hasil akan diberikan untuk mengikat, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kamu nenek tua yang memegang tongkat, bagikan tongkat komando, dengarkanlah ini, tongkatmu dihancurkan, kekuatanmu dihancurkan. Dan bagaimanapun kamu selama ini mengomando pasukanmu, berapapun jumlahmu, semuanya dihancurkan di dalam kuasa Yesus Kristus. Gentar terhadap kami karena di dalam nama-Mu lah kami.